Di era modern saat ini banyak bangunan yang didesain dengan konsep yang beragam, modern, minimalis, dan sebagainya. Hello Steak Lovers, salah satu rumah makan yang berada di Kedaton Bandar Lampung ini hadir dengan bentuk sederhana, minimalis, memadukan warna yang cerah dan memanjakan mata di setiap sudutnya. Bangunan yang bersifat publik ini dirancang dengan transparansi yang sangat mendominasi, sehingga setiap orang yang berada di dalam ataupun di luar bangunan dapat saling terlihat. Perbedaan material lantai dalam dan luar bangunan juga sangat jelas. Penggunaan paving block membantu untuk memudahkan air masuk ke dalam tanah. Entrance yang sangat sederhana dengan bentuk yang sejajar dengan dinding tidaklah mengurangi keindahan bangunan ini. Perbedaan elevasi dalam dan luar bangunan sangatlah membantu dalam berbagai hal. Ketika di dalam bangunan, kita akan melihat bagaimana arsiteknya merancang rumah makan ini dengan menggunakan tipologi denah 2-bay. Tipologi denah 2-bay adalah tipologi dengan sirkulasi berada di tengah dan ruang-ruangannya berada di samping kiri kanan. Hal inilah sangat membantu dalam penerapan rumah yang berkonsep hemat sirkulasi. Pada bagian dinding bangunan ini didominasi oleh material kaca dan baja sebagai penopangnya. Material yang sangat transparansi ini sangatlah cocok diterapkan pada bangunan yang bersifat publik seperti rumah makan. Salah satu keunikan bangunan ini adalah terdapat sebuah dinding partisi yang membatasi antara ruang depan dan ruang tengah. Terdapat tanaman yang menunjang kesan alami ketika pengunjung datang dan menikmati makanan di rumah makan ini. Sementara pada bagian samping kanan bangunan, tidaklah dipasang dinding sama sekali. Hal ini membuat bangunan ini sangat ramah terhadap sirkulasi udara, ramah terhadap cahaya matahari, sehingga konsep thermal bangunan sangat terekspos pada bangunan ini. Di lain sisi, pemandangan atau view yang dihasilkan juga sangatlah baik. Hadirnya vegetasi sangat membantu dalam memanjakan mata setiap pengunjung yang datang. Pada bagian kolom bangunan, material yang digunakan ialah material baja. Material ini memiliki keunggulan, mudah dibangun dan simpel, namun tetap memiliki nilai estetik yang sangat tinggi. Hadirnya tritisan dapat mengurangi intensitas percikan air hujan dan cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan. Pada bagian langit-langit didominasi oleh kipas dan lampu gantung yang menyebar di seluruh ruangan. Hal ini sangatlah membantu mengurangi panas dan juga pencahayaan pada malam hari. Demikianlah penjelasan singkat apresiasi arsitektur terhadap bangunan Hello Steak Lovers.